Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Diana. Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai El Rumi yang datang ke pernikahan Torek Aliyah dengan Syifa Haju guys, hingga netizen merasa lega bisa tidur nyenyak karena hal itu. Nah guys, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul di sini ya guys. Sebelumnya kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, salah satu hal yang ditunggu-tunggu netizen Indonesia dalam pernikahan Torek Aliyah adalah gandengan yang akan dibawa oleh El Rumi. Sebelumnya, Bunda Maya dalam live-nya sudah mengatakan jika netizen kepo dengan pasangan El Rumi yang sekarang. Jawabannya ada saat acara pernikahan Torek Halilintar dan juga Aliyah Mas Said. Karena hal itulah, sejak acara akad hingga resepsi, netizen terus memantau media sosial untuk mengetahui jawaban itu guys. Lalu terjawablah bahwa El Rumi membawa Syifa Haju sebagai gandengan di pesta pernikahan itu. Dalam video yang beredar, Syifa Haju tampak berbaur dengan keluarga El Rumi di satu meja yang sama. Lalu salah satu keluarga El Rumi juga membagikan foto mereka di acara itu guys. Netizen pun mengaku bahagia dan senang melihat momen yang ditunggu-tunggu sejak pagi itu. Mereka terus memberikan dukungan kepada keduanya untuk berlayar hingga menikah. Momen mereka berdua pun menjadi viral dan dicari di mana-mana guys. Netizen juga banyak yang mengaku akan tidur nyenyak malam ini setelah melihat momen El Rumi dan Syifa Haju guys. Mereka lega karena Syifa Haju bersama dengan El dan bisa mengobati rasa sakit hatinya atas kandasnya hubungan 6 tahun dengan Rizky Nazar. Bahkan banyak yang membandingkan Rizky Nazar dengan El Rumi guys. Mereka berkata El Rumi jauh lebih baik dan juga cocok dengan Syifa Haju. Gimana guys, menurut kalian bisa komen di kolom komentar.